Nah, lepas tu daging akekoh. Adakah boleh orang agama agama asing makan? Ha, supalah bak akekoh tu beberapa hukum seperti gerbang. Di sana bagaimana? Ha, di sini begini. Hanya beberapa hal di istisna yang tak serupa. Nah, kalau gerbang afdal sedekah mentah. Hal lebih pada sedekah wajib mentah tu, hal lebih lagi afdal sedekah mentah. Tapi kalau akekoh, afdalnya memasak. Lagi hak masak. Ah, tu lain situ. Kemudian gerbang masa tertentu. Dalam masa 3-4 hari. Masa kita sampai ni setengah kaun 3 hari je. Tu masa tertentu. Adapun akikah sepanjang masa. Sepanjang masa mula daripada kita dapat anak, mula daripada hari pertama juga ditutup bagi kita akikah. Jika ada kemampuan. Tak ada mampu lagi bila masa. Hatta kalau masa ibu bapa tak ada akikah pada kita. Bila kita ada kemudahan, kita harus akikahkan diri sendiri. Dia kata masa dia tak habis. Ada pun gerbek, habis masa habis. Cepat, cepat tak cepat. Mula pula. Nah, itu berbeza. Ada pun dari segi hukum kata apa tadi? Syaratnya benar-benar nak sah akikah ialah seperti sah gerbek lah. Dah gitu kah? Seperti gerbang. Syarat kena suci selamat daripada aib cacat yang tidak sah gerbang. Di sini pun begitulah. Dan juga syaratnya cukup umur. Sini pun dah cukup umur. Maknanya gitu deh. Akikah tu. Di sana juga beri makan kepada orang bukan Islam. Di sana ada khilaf. Jumhur, arah. Ada juga yang kata tak apa. Maka berlaku tah tu sini pun seperti itu. Di samping itu seelok kita hijah sendirilah pandai hijah. Kita pandai hijah, kita mengijahlah. Nah, kita akikah pada sayang-sayang kita, kru cikgu duk mengajar sekali dengan kita ataupun sayang hak sekali dengan kita duk baik duk kerja sekali dengan kita. Nah, ya tahu, tak ada royak. Ha, kata mu mengekah nak, ha. Aku nak gitu tu. Dah tak royak apa aku nak gi. Ha, kita siap. Tak ada siap Allah. Udah nah tu lalu. Ya nak royak ke? Bagi kita pun sedia bagi dia makan. Daging melanah. Itu ke? Itu. Itu atas panah-panah mengijah. Walaupun begitu sekalipun, ni hikmat pedah iktilah ulama' ni. Itu dia dah. Cuba ijma' itipak. Agak-agak. Itu dia. Itu dia. Nah, itu diisi pendapat yang setengah-setengah. Jumhur tu, seperti dia ujak tu lah. Habis tu golik tuk-tuk kita ataupun zaman-zaman dulu sikit dia ajar wayah muktamak-muktamak kena amal. Lepas tu bila main belakang-belakang ni tak ni. Yang dia nak pandai pada tuk-tuk lagi ni. Dah lepas pergi temu di mana klik mari bawa jajah. Lalu tu lah bahajak pada kena berkecek kena hurai jadi panjang. Nak wayah tak leh tak leh lah bagi hak khilah tu dia khilah. Nah gitu deh. Matu untuk kita nak mengijah kita pandai-pandailah. Tu dia. Supaya nak ra'i kau hok nung noh. Kata haram noh. Kijah ni sunat je. Tapi gitu siapa ke haram ada bahasa. Tapi mujur ada khilaf. Ha ni tempat mujur ni. Betul ulama jangan main ku duduk ke dia. Dia je khilaf agak legalah kita ke bawah ha ni. Tu dia. Kita kena suruh niat kan? Kita kena niat. Kau. Nak akikah kat mana? Anak orang yang sekin lah kita. Tak, siapa nak akikah? Siapa akikah? Haa, kita akikah. Kita nak tolong akikah pergi. Tolong akikah pergi? Haa, anak dia. Dia tak orang lain lah. Anak orang lain. Oh, dia tak ada sakut. Dia sakut bagi bapak dia. Bila dapat anak sebab boleh anak tu syaraknya disunat ke bagi bapa tu sebagai syukur nikmat boleh anak ni merupakan buah hati merupakan cahaya mata syukur nikmat dengan semelahkan tiba-tiba bapa orang mesti syarak tak tutup di mula lagi tak ada tak ada tutup dia tak ada tutup di dia lagi dah tidak disyarakkan. Gitu je. Tidak disyarakkan. Sebab nak syarak dengan kait dengan syarat jika ada kemampuan ya amal dia. Itu dia. Ya kalau kita nak
Bak tulis lagi ni boleh kita pergi kedai. Dia ke susah. Kita pergi kambing seekor ke dia. Hang boleh anak? Ha tu. Kekah mau nak naik apa? Hang boleh kita ada kambing. Kita beli kambing. Ha ni, kau beli kambing kamu. Sedekah kambing kamu. Ha, sedekah kambing ke dia. Dia dua ekor. Apa tu? Sedekah je nak anggil kau. Ya ni ayam ngekah lah. Kau tu. Mungkin kita kekah huri. Ada orang anak itu. Ha. Dia nak tak nak hebah dia lah weh dia ni. Hebah dia lah weh dia ni. Dah. Hebah lagu mana? Hebah lembu tu. Ada hebah lembu dia hak dia. Ha. Dia hak dia aja. Ada apa masalah bagi kita lah tanya. Kita panggil nak daging tu akhir jam 5 lah. Banyak kekok eh alia sai alia kwa. Tu lumo. Ada Oh, tu. Oh, tak cerah buat kerja tak cerah. Ni kita nak ambil buat jamu kan, buat kuduri kita pergi helak Allah. Hai, banyak ke-ke zaman ni kau. Tiru. Tiru ni. Ha, tu pada asalnya gitu disyarakkan bagi, disunatkan bagi seorang yang dapat anak dengan kait jika dia tu ada kemampuan. Paling kurang seekor. Ada mampu lagi kalau anak lelaki dia dua ekor. Itu afdal. Nah, lah tu tiba-tiba tak ada kemampuan, tak ada syarat, tak ada tutup dia. Di samping tak ada yang murah hati, ha, membeli anak ha ni kubi kami kemu dua ekor. Ha dari ke dia ha ya boleh kambing. Ha ya nak amah ke kah anak dia. Ada hadiah kita habis cerita sedekah sudah. Ni nak pergi sedekah dia pas nak ambil nak jamu kan kau ni. Apa berayuk kita tu ke banyak Allah. Ha agama ni. Nah, akikah bukan undai kita. Eh? Ha, mungkin undai hak kita, hak sarah Allah Taala. Masya-Allah. Hai.